Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman bertemu lagi dengan saya di channel Ain Hendra. Dalam video tutorial kali ini saya akan mencoba membuat atau mengaplikasikan warna rainbow dengan memakai dasaran warna hitam. Seperti ini ya teman-teman. Pertama kita siapkan dulu rainbow-nya, kita campurkan pernis NC dengan glitter rainbow-nya. Kita aduk seperti ini ya teman-teman. Glitter rainbow-nya kita tambahkan lagi thinner untuk mengencerkannya. Kita akan spray rainbow ini di atas dasaran warna hitam ya teman-teman. Kita usahakan penyemprotannya rata ya teman-teman. Glitter rainbow-nya diusahakan rata dan menutup rapat dari dasaran hitamnya itu ya teman-teman.
kita langsung naik ke lapisan clear ya teman-teman. Ini kita memakai sistem tricoat ya teman-teman. Lapisan pertama yaitu warna hitam sebagai dasaran, lapisan kedua rainbow, dan lapisan ketiga clear coat. Ya seperti ini ya teman-teman, warna rainbow di atas dasaran hitam. Ya untuk biasnya atau warna nyampingnya kelihatan warna biru yang sangat dominan. Untuk biasnya kelihatan warna biru, sedangkan untuk warna depannya atau tampilan mukanya terlihat warna hijau yang sangat dominan. Sedangkan biasnya warna biru violet yang sangat dominan. Sedangkan untuk warna depannya atau mukanya warna hijau dan warna kuning yang sangat dominan. Karakter rainbow itu berbeda dengan karakter glitter hologram ya teman-teman. Kalau karakter rainbow dia punya dua sisi ya, jadi warna depan sama warna samping itu dia berbeda, tidak menghasilkan warna yang sama antara warna muka dan warna nyamping. Baik, itulah dulu video dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Silakan teman-teman mencobanya sendiri, dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah mensubscribe channel ini. Untuk yang baru bergabung, silahkan mensubscribe channel ini supaya berkembang dan bermanfaat buat orang banyak, supaya mendapatkan update video-video terbaru dari saya. Semoga bisa menambah ilmu dan wawasan buat teman-teman semua.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.